Yo, what's up? Balik lagi dengan saya di game Seven Connect 2. Sebelum video kita mulai, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, oke? Let's go, cuy. Jadi di video kali ini saya akan meningkatkan Divinity ini ya, cuy. Dengan bahan tuh 9900 plus-plus yang hijau dan biru. Dan apakah bisa mencapai di level 10 atau level max semuanya? Nanti kita cek ya. Jadi di auto enchant saja ya kemungkinan ya, biar cepet ya. Atau gimana? Mau tipsnya? Sebelumnya saya akan upgrade Merkur terlebih dahulu dan juga KD ya cuy. Karena saya tidak belum mempunyai tank, jadi ya terpaksa pakai hero-hero murah ya. Mau gimana lagi cuy, gacha juga sulit, jarang hoki. Oke, langsung upgrade. Jadi memang Merkur ini harus di build cuy, kalau kalian dapat, nah itu build tuh buat raid 8 ya. Oke, kita bentar-bentar record. Oke, udah. Langsung gas. Jadi bahannya 9000 plus-plus. Untuk di level berapa ya, cuy? Bentar. Nah, ini level 9 ke level 10 itu tingkat keberhasilannya cuma 10%. Dan goldnya yang dibutuhkan itu 150.000 cuy. Ini siap-siap goldnya 16 juta. Apakah bisa max semuanya? Kayaknya susah. Coba kita coba satu ya. Kita enchant normal di mana ya? Golden dulu ya. Nah, kan gagal kan. Sekali lagi. Nah, berhasil. Lalu di block red gagal. Harusnya ini berhasil. Oh no, karena terlalu lama ya, jadi auto encang gimana guys. Tapi ntar goldnya pasti habis ini, yakin aing. Dan mulai memakai biru itu setelah di plus 7. Berhasil. Gagal. Berhasil. Berhasil. Gagal. Wah, susah nih cuy. Gagal berhasil ya. Kalau di hijau gagal berhasil. Astaga. Alah, gagal terus cuy. Yang plus 9 cuy. Langsung aja kita auto enchant ya, tanpa berlama-lama. Bismillah. Dier. Anjir, nggak bisa plus 10 dong, susah banget ya. Oh, jadi mereka itu meratain ke plus, rata dulu baru kita naik ya. Wah, susah ternyata cuy. Anjay, nggak ada yang plus 10. Ya, berarti masih ada yang harus kita naikkan. Oh, nggak ada. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu biru semua. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Biru, biru, biru. Oke, okay, sip. Dan naik berapa ribu? Wois, naik hampir 40.000 battle point. Anjay, 9.000 plus-plus masih kurang ya buat leveling max ya. Berarti kita langsung hajar aja bos yang room dungeon ini. Jadi kalau kalian udah max ini tier 10, sedangkan yang hijau kalian masih butuh bahan yang rune hijau, kalian harus turun ke tier 8. Nah, ini turun ke tier 8 baru bisa mendapatkan yang hijau, rune hijau. Kalau udah butuh biru semua ini enak cuy, tinggal push aja di tier 10 terus. Tiket masih 12. Kalian jangan lupa beli tiketnya itu di shop ya, point, brand point ya, atau point pertemanan.
Iya, poin pertemanan. Nah, ini reset lagi, beli. Please visit us again. Terus beli. Arena beli bahan. Sama please visit us again. Guild juga beli bahan, nah, udah. Oke, update Merkur dulu. Persiapan buat raid 8 10 plus ya, teman-teman. Potet. Kok habis ya? Harusnya attack-nya dulu, cuy. Kayaknya Merkur dibawa ke arena pun cukup oke. Yang lain mau gacha gak saja, cuy. Oke, jadi tadi habis sekitar 6 juta gold ya. Itu pun belum level max semua ya, bro. Wah, sumpah. Berat ternyata di sini, cuy. Yang level max karena nih 10% doang, astaga. Oh, ini masih butuh yang hijau. Oke lah, gampang lah. Oke, videonya cukup sekian aja. Jadi biar terlalu nggak terlalu panjang ya. Jangan lupa kalian bisa sharing di kolom komentar tipsnya itu seperti apa. Mungkin next video tips ya itu ya, upgrade biar auto berhasil. Tapi tetap aja susah, persentasenya aja kecil ya. Kalian jangan lupa di subscribe dan di like ya. Oke, bye bye.